Bentar. Kita taruhan. Cepet. Siapa yang kencingnya paling jauh? Dapat semua, oke? Gue ikutan ya, please. Gue ikutan. Nah, udah. Lu di belakang, lu jadi juri. Siapa yang paling jauh? Ya udah. Di belakang. Gak boleh lihat. Hitungin. Satu. Dua. Dua. Tiga. Pertama, kamu nggak boleh kencing di gedung itu. Dan kedua, kamu nggak boleh berbuat mesum. Ketiga, kalau kamu sedang datang bulan, jangan coba-coba masuk ke gedung itu. Bisa bahaya. Cika! Cika, lo nggak boleh kencing di dalam! Cika! Halo. Wow. Cika! Apa?
Diska. Dis, lo mau masuk ke dalam? Lo mabok, Dis. Kita kan bisa nunggu Cika di sini. Kita harus ke dalam. Pasti ada yang gak beres. Tapi gue takut, Diska. Ayo naik. Udah, gak usah takut-takut. Yuk. Set. Tempat apaan nih? Serem banget. Takut. Nama siapa? Ya hantu. Mana ada hantu sih di sini? Kita harus cari di atas. Ke atas? Aduh, jangan dong. Gue takut banget. Apa sih takut-takut? Ayo naik. Men. Udah. Tenang aja. Ayo kita ke atas. Ingat, gak ada yang boleh keluar sebelum Cika ketemu. Tapi gue gak mau. Udah, ayo. Thank you.
Ndak. Dinda. Ndak. Dinda. Dinda. Kalau lu kerasukan kayak Dinda. Din. Gua gak mau di sini, Men. Gua mau pergi dari sini, Men. Gua gak mau di sini. Please, lu harus tetap di sini. Gua mau di sini. Tenang ya. Lu bareng gua aja di sini.
Din? Ini apa, Din? Sekarang kita harus kemana? Kita nyebar. Gue sama Naya ke sana. Go. Lu sama Diska ke sana. Oke? Neil, kita lagi di mana, Neil? Gue nggak tahu, Din. Ampun, gue takut banget, Neil. Gue takut, Din. Sorry ya. Oh, nggak apa-apa. Sorry, soalnya gue udah nampar lo. Itu salah gue. Mestinya gue ngelepasin lo pada saat lo ngejar Dinda. Gue marah bukan karena itu. Gue nggak suka ngeliat lo mabok. Oke deh, gue janji gue gak akan mabuk lagi, ya? Gue... Gue senang banget bisa pergi ke Semarang bareng lo.
Jessica. Tuhan, mengapa hambamu terdampar di sini? Terdampar di gedung tua ini, ya Tuhan. Mila hari ini, hamba harus mati. Hamba ingin mati secara wajar, ya Tuhan. Hamba gak mau mati dimakan hantu. Hantu, hantu. Nih, Niska, Nis, semua takut, Nis. Dinda mana? Dinda, stasiun, pulang ke Jakarta. Ika mana? Jika mana? Din! Jika mana? Din!
kita sudah mencari di semua tempat gedung Lawang Sewu ini. Tetapi jenazah teman Anda tidak dapat kami temukan. Kowe aja lali. Mbak Yati. Ma. Ya? Apa Mbak Naya? Mbak, bilangin Mbak, kita semua balik ke Jakarta ya. Kok nggak nunggu Mbak? Sejam lagi kan datang Mbak Naya. Aduh, udah siang nih. Kita dapat tiket aja belum? Oh, gitu. Ya, nggak apa-apa. Tapi aku nitip ya Mbak Naya. Nitip apa Mbak? Nitip ini loh, si Unyil. Unyil. Nama saya Onil, bukannya Unyil. Apa artinya sebuah nama gantengku? Nggak ngerti deh gue. Ya Mbak, ntar saya jagain. Tapi sekarang kita semua balik dulu ya. Kejadian diperkirakan sekitar jam 4 pagi. Dan menurut saksi korban yang duduk di gerbong sebelahnya, saksi hanya mendengar teriakan-teriakan seorang wanita. Belum ditemukan siapa yang menjadi korban misterius ini. Karena sampai berita ini diturunkan, korban tersebut belum ditemukan. Tapi dari tas yang ditemukan di gerbong ini, petugas mensinyalir bahwa tas ini adalah milik korban. Indah. Dis. Lu yakin ini tasnya Dinda? Kenapa harus Cika? Dinda. Kenapa? Gimana kalau salah satu di antara kita jadi korban berikutnya? Aku takut, Go. Takut. Kasih tahu, aku nggak bohong kan, kalau almarhum suamiku mirip dengan kamu. Dulu dia meninggal satu hari setelah menikah dengan aku. Dia baru umur 18 tahun. Meninggal kenapa, Mbak? Dibunuh hantu. Hah? Dibunuh hantu? Beneran? Gak ngerti deh gue. Saya nggak ditemukan, Mbah.
Sekarang ini mereka ada di sebuah tempat. Maksud Mbah? Kematian teman-temanmu karena dendam. Siapa yang balas dendam, Mbah? Mereka yang ada di Lawang Sep. Dia dendam karena sudah disakiti. Dan sekaranglah waktunya dia balas dendam. Tapi apa salah kita, Mbah? Apa karena kita udah melanggar pantangannya? Mari kita ke sana. Jangan lupa mantranya ya.
sijodati datia dodo mure dumadi. Ganggu uripe matio pisan sing ganggu uripe matio pisan matio matio sekabeh sing nunggu alas roban matua matua. Balas dendammu, Rati. Rati! Rati! Lagi. Naya! Naya! Nay! Mbak Naya mana, Mbak Diska? Huh? Mbak Darmi mana? Huh? Gak
ada yang boleh pulang ke Jakarta. Tapi, Dis, gue kan... Enggak. Salah satu dari kita nggak ada yang boleh pulang sebelum Naya ketemu. Men. Sebenarnya ada apa sih sama Ratih? Ratih. Iya, Ratih. Ya memang sekarang Ratih udah meninggal. Tapi Mbak Darmi bilang kalau Ratih itu ingin balas dendam. Ada apa sih sebenarnya? Enggak. Gua enggak tahu apa-apa. Diska. Ratih. Kamu gak akan ngecewain aku kan, Men? Ya enggak lah.
tenang aja. Apa sih, ngeliat-liat? Kamu harus tanggung jawab, Men. Ini bayi kamu juga. Men. Armen. Armen. Lu jangan nuduh sembarangan ya. Mana mungkin gua nidurin cewek kampungan kayak lu. Cewek gila. Masa dia nuduh gua hamilin dia? Emang ada cewek lain apa? Gila lo, Men. Masa cewek kampung kayak gini jadi mainan lo? Duh. Najis gua kalau sampai nidurin dia. Lo pernah ngaca gak sih? Sembarangan aja lo nuduh Armen. Aku gak nuduh. Aku cuma minta dia untuk tanggung jawab. Lo berani nantangin kita? Lo pikir lo siapa, ha? Aku emang bukan siapa-siapa. Lo gak tahu berurusan sama siapa. Aku gak peduli! Sampai mati aku akan tuntut tanggung jawabnya Armen. Apa lo bilang? Sampai mati? Oke? Okay. Guys, kita kerjain dia. Lepasin! Amel, telepon aja. Armen! Lepasin! Guys, telanjangin dia. Jangan! Jangan! Aku mau jangan! Kita ampun! Tolong lepasin aku! Ada apa sih? Please dong cerita. Liz, Dis, Diska, Dinda sakit Dis. Ayo cepetan, tolongin Dis. Ayo dong, Dis. Diska. Dis. Hah? Kenapa lu setega itu? Dis, tenang, Dis. Nggak punya perasaan apa? Ini semua akibatnya. Kenapa lu jahat sama gue? Udah, Dis. Kenapa gue dibohongin? Kalau nggak kan nggak akan kayak gini, Men. Dis, tenang, Dis. Udah, Dis. Apaan sih lo? Lu tuh juga. Sama. Berarti,
balik nih. Gue nyesel banget, Dis. Sumpah, Dis. Gue nyesel banget, Dis. Sekarang kita pulang ke Jakarta, ya? Iya. Yeah. Yuk. Jangan, Di. Ampun, Di. Ampun, Di. Dis, kita gak mungkin bisa balik kok keadaan Onil kayak gini, Dis. Dis, kenapa Dis? Dis? Jangan masuk, di dalam itu bahaya. Nggak bisa, gue harus masuk. Dis, Diska, jangan masuk. Gue harus masuk. Diska, Diska. Diska. Kita lanjut.
Diska! Dis! Diska! Diska! Dis! Diska! Bapak, Rati sudah pulang. Maaf, Rati ingin kembali sekolah di Semarang saja, Pak. Itu amplop. Telanjang. Kamu sudah bikin malu keluarga. Tapi, Pak. Pergi! Sana!
Rati. Ampun, Rati. Ampun. Rati, tolong. Rati, jangan, Rati. Rati, jangan, Rati. Rati, jangan. Jangan, Rati. Rati, jangan. Hugo,